Dalam banyak hati saya yang diperhatikan para ulama itu semut malah berbentuk musik kami dalam banyak hati saya yang para ulama dan menjadi perilaku ini kenapa? Sebagai umul kitab kenapa? Al-Fatihah sampai saking agungnya Fatihah niku mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kita sholat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa Fatihah. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan zil Quran atau bi umbil Quran. Dan niku kala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton beriki bahwa kemudian ini geleng-geleng tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafadz-lafadz sing menjadi pakem ya. Ini rumana ya. Lafadz-lafadz sing menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafadz-lafadz sing dadi pakem pun dadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi apa, mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya, kula ainul yakin, hakul yakin bahwa kulo benar dan ini harus disyariatkan. Ya. Kulo nu berkali-kali dihentikan ibu bapak untuk ijazah kangen dia Hamid kangen guru-guru ini kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Ya. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Ya. Niki kulo terangkan. Ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai apa, ya, tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa. Ya. Sebab niku lewat ngaji niki kula baleni malih nggih. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa so? Salat. Intinya Kanjeng Nabi dalam hadis qudsi apa dawuh qasamtu salat baini wa baina abdi nisfan sebagai riwayat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai Malik Yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hada li abdi wali abdi masalah ini jatah hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang ia napa minta. Okay. Perlu kula aturaken teng mriki bahwa ya kula bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam ini. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah. Semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi fakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang benar dapat puji hanya Allah. Yang dapat pujian hanya Allah.
Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala hamidani hamidani abdi hamida muji ini sapa napa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau apa? Syirik. Ini penting kula aturaken, sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kula bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah, itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten nanti istighfar. Kula nu termasuk ulama sing nek istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering baca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu harus menjadi pakem. Ya menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamid tuwah niku bahasane insa. Nggih. Bahasane napa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Apa memuji tenan muji nganti sepi? Sepi kok. Tinggalin Mustafa menungguin, aku berhormat bagus Gus Bak. Menghormati Mustafa paling sepira, paling nyucup. Aduh, receh dikeno. Nah, apa mau hormat nganti? Nganti apa? Sepira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabah tuwoha atau hamitu. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobar ya. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, lillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwoha, saya muji Allah. Lumpah mungkin muji tenan, muji menganti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya sampean muni, sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati sultan artinya saya pribadi menghormati sultan, mbah wong liya. Atau kowe menghormati sultan oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, sultan adalah manusia agung gitu. Itu semua orang yang menyalahkan sultan itu salah. Kula boten republikan, boten sultan niki maksud kula niki bahasa. Apa contohnya diganti HBC itu kalah Prabowo. Ini kalau balik-balik. Ini benar sampai ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan menuatur. Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi ini kaitannya pun undang-undang apa? Dasar. Fa'idha qolal abduni terhadis kusti. Alhamdulillah qola hamidani abdi. Hambaku mujia. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ya, ilmu apa? Lughat, kadus tenggala. Itu kenapa tidak hamid tuwoh. Saya muji Allah. Karena umpamu ke muji, muji mengganti sepi. Sepi. Nah, misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul. Berarti pangeran tarifnya mau terima apa? DPR. Itu umpamu muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi. Misalnya sampean mengatakan sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah is somad. Itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah is somad. Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah is somad. Tapi dipakemkan Allah is somad.
memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nane? Dan wiridan untuk mati tak ijazai. Mereka wiridan model kayak Gus Nane itu jono anania, menis sekulakuloh. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Yeah. Karena kita tak muni saya, umum tenan gue hormat itu nganti sepi, sepi. Wes ngono je umat umatan. Lagi di duwe, lagi di rezeki muni kami tu wah, dalam alat kira duwe nabo, rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya. Ar-Rahmanir Rahim, Malikaumiddin. Semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya. Ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampean mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Saya sing dimaksud wa ma qadaru wa haqqan apa qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti pun ngertat hadis kali Nabi hamidullah atau sabah itu buatan itu semuanya pakai redaksi pakem. Nggih, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar memang kaitane mbek makhluk. Kowe muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Anggere muni nyuwun sepura mesti kepentingane khazun nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berbeda dari ibu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ana bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Itu yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan mah. Lho, surat napa ya? Itu enggak ada bakas manusia belas. Sebab ini kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiang mlebun neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Isih malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Yo santai mau di neraka muji wiridan. Sesuk pangeran malaikat kowe tau roh kau lagu sing neraka sik muji terus. Nggih ngertos Gusti kula nggih jangkal. Oh neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwe pengiran. Lepas itu selalu bawa neraka cik muji aku. Lepas itu hubungannya neraka sama aku. Hubungannya aku sama jinan dia muji. Kalau neraka dia buatan, bukan nanti apa? Kalau lah perasaan yang ngerti. Saya sebagai orang alim perasaan gua. Mpau malaikat Jibril yang ngadani aku. Hak aku min ahli nar. Bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem. Hukum apa? Pakem. Tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa? Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat hadiah apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu. Allah as-somad. Allah al-haq. Saya dapat surga apa enggak? Ya harus tetap begini. Akhirnya pengiran takok. Lepas itu amin nyembah aku, amin menguji aku. Mungkin ada rohku. Oh, jadi malah diterang lo pengiran. Apa hubungannya? Mesti kalau ada rohku, amin menguji. Karena ada nah jenis kau lo tetap muji kenapa? Gusti Allah. Nah ini pentingnya alhamdulillah. Dengan kata pakem. Itu bahwa cara bahasa balago jenis kalam khobar. Kalam sudah dipakemkan. Tidak bisa rubah. Harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah. Akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam kudur. Ke makam apa? Budur. Nah, makam budur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya karena budu, wa iya. Kulo namun nyembah jenengan, namun culon tulon teng jenengan. Mari perkoro, ambil sebakat kau lo, mari perkoro, nyuwun tulong. Uang terus nafsiri dewi dewi. Nyuwun tulong, nggak ada bibir tua, nggak ada bibu. Nyuwun tulong, nyuwun tulong dari caleg, dari DPR, nyuwun tulong duwe pengaruh. Agar nyuwun tulong, bakat manusia mesti bu. Bulan. Olah ajaran Fatihah itu dibari Malik Yaubiti. Orang-orang yang nyuntuh, lalu mesti apa? Bulan.
oleh nafsi riwang sepi sepi. Sebab itu diterangno ihdinash shiratal mustaqim, bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayat. Itu shiratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta napa alaihi. Ki pokoke dalane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriteriane. Dalane tiyang sing jenengan paringi napa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman, sama ridho, sama qadar. Ini gue eling-eling. Mulane kula nu bolak-balik matur, kula sedherenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten pulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali nglepas tonggo-tonggo haji, kula nggih ngomong. Haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fakir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Dan kata sekolah ini misalnya ditektir jengben kuat haji, ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar. Karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau nopo mulang. Soal saya secara materi mungkin ditektir mampu haji, ya saya wajib haji. Karena saya secara materi ditektir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji, wajib nopo haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ora kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allamah, ya kita menjadi khairukum. Ya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Faham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digerdaki Allah. Dalane tiang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu tadi, orang selalu banyak kepentingan. Sing seneng duit, nikmat jadi duit. Sing seneng jabat, ya nikmat untuk jabatan. Seneng widuan, nikmat jadi buju ayu akeh. Paham ya? Sing seneng pengaruh, nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing dilo, senang omongan didang-diding, wong gak. Nggih. Macam-macam. Terus diterusakan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wae pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah ndak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah ndak berkenan yaitu ndak bisa syukur. Iki rungokno tenan. Mulane kowe kaji ping 100 apa ae anggere ra iso syukur ora ngrampung swarga. Paham ya? Karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya jadi ringan. Wong mateni wong hadisnya jadi ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yasbur na'ma'i, walam yasbir ala bala'i, fal yatub robban siwa'i, wal yakhrus min tahti ardi, wasama'i. Sing ra syukur be nikmatku, ora usah nganggep aku pangeran. Ora golek pangeran yo, kuwi entek-entek aku. Kon golek pangeran. Kok sama ben bumiku. Terus gak kok di kok ruhin barang ditampung ning ra oleh ning bumi. Ancaman pada zina ndak se ekstrem itu. Paling banter ancamane wong zina mlebu neraka. Iku ana ning Quran jan istisna ilaman tabah. Walladzina la tu'minuna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati kharramallahu illa bil haqqi wa la yasni. Sampai wa ma'fal dalika yal ko asaman terus yudu wa yaqul dimanan terus sampai ice ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jek ana istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak bae. Pokoke hukume pengeran baku. Walain kafar tu mina ada di nopo. Lasa itu rano istis tak ibadat, rano ilaman tak apa orang. Bang tu, gue udah syukur di pertua ngono. Alhamdulillah. Gue patok. Cocok rasa cocok di nopo. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Karena semua di Quran gitu. La in syakartum la azidan aku. Wala in kafartum min adzabi la syadid. Sudah enggak ada istisna illa illa enggak ada. Habis di situ. Falyatu proban napa? Sip. Lha kula niku saking kepingin yang latih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula niku sering urip piyambakan, sampai kula jarene wong akeh di omah niki. Iku tetap sering teng kos-kosan dhewe.
Kulo sering lunga piyambak. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicucup santri, disalami template dihormati. Saya melatih diri, mpom aku rep dewa ini saya syukur. Enggak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih harus itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duwe, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengiran jiber, bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Koalisinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Bukan pengiran harus pakem, meraulah apa bersyarat. Jika terus kulon saat ini, kulon kandani. Anak kulon, di sekelas IGSD, kulon latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang enggak senang bapak semua itu enggak apa-apa kan enggak apa-apa harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang enggak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allahu sama. Harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya, juga sekarang juga kita sengsara. Tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho enggak. Kalau lu ngerosok tung suarga, kita niki pas mulang, pas senang pengiran. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti-nanti. Makanya ketika anda teng sikam wonten lao asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahalik min antar tahila ilaika lao asyraka laka nuru basira andekan mata hati kamu terbuka kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila napa ilaika lao po akhirat mbok paran saiki lah iku wis akhirat. Terus diterangno mbek satu hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridho Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misale nampa ridho? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridho Allah, sing paling gak menghindari suktu, ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridho Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena suktu. Apa ngenteni suktu? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus Bas ini senawali, serakan naik dinut, misalnya Mustafa, piye wong alim kok ngono. Dan aku nganggep omong ane marka iki, wong tak penting-penting iki. Berarti aku turun derajat tuh. Songko nganggep Madun mestinya makhluk pangeran tenan. Saya kita pusing sana. Kau pangeran, omongan apa? Pak, lah kok pintu? Sing biasa rap penting, pintu tetap orang pun. Paham ya? Kulo ni ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid kulo pakem. Ane diari gula, buat dia gus nan wiritan, saya lu cek PD gula, setelah kelas men. Oh, dia ni kagian kulo, nak wiritan, tapi pengira dia bukan kulo aku lo. Tapi mulai ngaji ni, mare ni kesi kulo ni buah, pak. Nak wiritan kulo ni apa? Buah. Langsung ya, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem, dengan atau tanpa kita, ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirrabbilalamin, fa'idha qoral abdu alhamdulillahirrabbilalamin, qola hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi, yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lain ketika Imam Ghazali orang no ulama kecuali wali. Gerulama apa orang wali? Gue serapati ulama. Mergo kesaksiannya ulama disejajarno kesaksiannya malaikat bahkan kesaksiannya pangeran. Jadi sing disebut dengan ayat syahidawu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi.
Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidah wa anna la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pas. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya apa. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pak, ora iso mbok kontrakno mbok kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngledek. Salah apa kowe dadi wong Islam nek nganggep manusa ben. Soal apa yang madun jen pangeran ngomong uang api ya. Soal sakit be uang jen pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka ayu minu bilai wal yamil akhir fal yukrim jaroh fal yukrim doy. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya ayu minu bilai wal yamil. Tapi kalau kita kena hijab kontrak kita ya karena sosial. Apa yang contoh terjadi? Bermasuk dalam bentuk tiur. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosi. Iya. Itu komunis jenisnya. Karena kontraknya hanya selalu dengan mah. Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Mangkana yang ini bilai walim. Gue juga harus, aku mulang gue orang kronologi mantan ini kiai, mereka perintah pengeran, mau ngalir. Untuk kontrak saya dengan Allah mah gitu, wong alim kudu napa? Mulan. Itu bedanya Nabi. Mulan kula bolak-balik kula. Aku iki ulama sing roh nak Nabi Muhammad ku Nabi. Nek anut-anut tanam. Ketoro nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yakul khairan awliyat smut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar, kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser, karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke uang binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik warna bar. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengen disebut apa? Syahidah wa anna la ilaha illahu wa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti. Mulai sekarang. Itu yang disebut Nurul Basiro. Laro'ay tal'akhirota akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat parani barang loko. Sekarang juga dimulai. Gue rasa bayang dong. Wah, gue makam dur, gak dur-duran. Banyak yang, ya sudutnya ngono. Dunia ini. Ini dari Nabi At-Taqwa Bahuna. Wah, yusiru ila sodri salatan apa? Mar. Ya At-Taqwa apa? Nah, At-Taqwa Hauna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, yaitu awal dari kebencanaan, kesirikan. Saleh senenge ngenteni di dhuwe, senenge ngenteni di sapa ora, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, kok senenge ngenteni ramah, selen kowe. Paham ya? Ana wong kesel. Senang ngenteni santri loyal, ya. Santri udah keserang. Umat hati ini jembar, hormat kiai ini orang yang janggal. Om beto politik ya wes grem. Gue us biasa. Om apa seneng ya kok repot, kakean sah. Nah, betapa jeleknya kita, hubungan dengan Allah kok ber ibadah bersaat. Jadi kayak pangeran bagi partai politik, tapi ibadahnya kontrain apa ber? Syarat jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kerana kasar, nggak ulang kerana kasar. Makanya gak lewat ngaji lagi ini. Pak Doni dia menggawuritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mau Fatihah ping satu itu buat pelatihan ya. Bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian keham. Pakem, pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu Allah latih. Umpama kau yang ngamal di orang rosok, berjasa. Mereka kau yakin segala puji milik Allah. Umpama kau dijasani uang di orang terus, ngerosok utang jasa teman-teman, mereka kabeh nikmat ya songkok. Ini penting kau latih.
Mergo manusa iku ning donya mok laibun, mok dolanan. Dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikeki dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikeki mangan wong ki perasaan. Tapi sak isa-isane wong ngekeki imanan, mergo ora sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing gawe nasi ya Allah. Darang bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini. Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mok mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dhekne dipindah ning kene. Apa ya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dhekne iso liwat ning bumi iki ya bumine pangeran. Bahkan dhekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sandure ini? Iku jeneng hijab paham to. Kok luwih delok sapa dur menteri ne sapa den. Kenal menteri. Sipil. Kantor. Tunggal ini. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya melihat. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam ya syukurin, nah selam ya syukuril. Itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yamin. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana yumru billahi wal yawmil akhir fal yukrim ja. Sama kita matur nuwun mbek menteri menteri sedherek. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora ono gunane kabeh jasane menteri-menteri. Kok dhek ini berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikakno kan wae pangeran to. Piro-piro ra diarani jasa. Slonang-slonang dikakno. Wong. Piro-piro mbek pangeran ra jagep napa? Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang ku ikhlas. Kuwi dibodohi mbek kiai iki dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter, wajib no ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai. Semaring nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang no ikhlas. Kula misalnya kepen berjasa sampai santri. Dari aku tidur duit, gak baik nopo untuk aku tumulang, gak ada rita. Berhubung ikhlas. Kasih nikmat tanggung jenengan. Jenengan hebat, dia nikmat kan gampang. Tak pas rana jenengan malah lebih gampang. Gak ada repot, tak pikir gue malah repot. Misalnya gue kepengen suarga, gak ada ngajak nopo proposal barang di suarga. Gak ada repot. Menisan gue nyembah jenengan, kerana jenengan malah enak. Malah nyaman gue. Gak ada ngibat suarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong raifat itu contohnya gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muhtihi ilaika. Am kaifatat tubul ajra liman huwa muhtihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bojone opo? Kowe edan ta edan, waras ta waras. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei dhuwit sak miliar, dhekne tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagange iso sebenarnya. Lho iso dagang tak kei dhuwit, bareng dhekne dagange mlaku aku malah yo. Iku gendut apa gendut? PKI. Jadi hikam oleh, jadi ikhlas itu gampang. Kefatat lubu ala amalin huwa mudihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan. Nenggone amal sing Allah ngadiahno ning kuwe. Allah posisinya kan ngekei hadiah, memberikan. Baru wis ngekei malah ditun. Apa-apa. Kowe iso apal Quran ya dikersakno pengiran. Kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki mbok jaluki opo? Lha iki waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati mu'lil lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Ndak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita ndak ada. Semua amal adalah karena Allah. Mulane jare sing aran hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tu lillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa. Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tu lillah, misalnya Allah di atas. Amil tu lillah berarti kan amil tu, Gusti kula ngamal. Lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah.
Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Enggak ada bakat amil itu, enggak ada. Kok ya kula-kula dihilangkan. Tapi malah ada rana wiridan kok. Enggak ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kue itu posisi duwe ngamal, rival, paham ya? Terus ana Allah ning kene mbok dia ya malam. Kok kondang iso ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksianmu wis ngono sing disebut sayyidu wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu napa wa ulul mesti qaimam bil qist itu mesti adil. Kesaksian paling adil, mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo khadunaf. Kowe kuwi sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti qaimam. Mesti adil, mesti benar. Mereka fa'inahu la haula wa la quwata illa billah. Mula ini kanji Nabi nak muci la haula tak ngamek. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunusil arsy. Gudangi aras. Orang tidak mau gudangi ngamal. Gudangi apa? Aras. La haula wa la quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi mau nonton roh yang nak berarti terang. Bila-bila Indonesia yang mau rutin ini. Rutin. Mula ini kanji Nabi begitu muci sampai apa? La haula wa la quwata illa billah. Kanjun mengkunusi apa? Kita terus kalau niki ngaji ni buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sedangkan nganggep kulo tetap ahlul Quran lah. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya hanya ngajar. Khairukum man ta'alam al-Quran apa? Nak kaji tugas yang suka. Umroh itu tugas yang nopo. Jadi artinya ini loh, nah, aku nak pas sebenarnya kelar kaji kelar umbo, gue status sebagai wong suge loh. Mergo ditetir kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama, enak pas mulang. Faham ya? Nah, kira-kira derajat sebagai ulama, wong suge keren dir. Keren derajat sebagai apa? Faham? Ya? Kita harus yakin itu. Koi rukum apa? Manta alam Al-Quran apa? Wala. Terus ini kita berdoa kalian Quran menggini baca ini kalau mau coba surat Quran ini bareng nak kita Quran gini mau coba nasi buatan gini mau fatihah baca ini gue mungkin kalau mungkin fatihah ping satu sih tapi gini wow latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naro arti nih pokoknya pas muni alhamdulillah tuh musnahkan semua kesirikan musnahkan semua takluk kita pada selain Allah musnahkan semua termasuk rasa syukur rasa nyaman dalam hidup musnahkan semua bahwa tetap alhamdulillah apa? Surat Tuhan itu surat 16 16 ngendikane ulama-ulama termasuk teng riwayat-riwayat ada dua surat yang paling sering dibaca teng aras jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan tapi nasib surat Tuhan sial populer ya Yasin tapi cara surat Yasin iso ngomong ini populer apa? Kalau populer gue bedak wong mah mati. Cara surat Yasin. Cocokan ya podo larane. Podo napa? Podo larane. Ora pe diamal lo utawa dadi akidah tapi gue bedak napa? Mati. Ya podo ra bener ya akhirnya podo napa? Mun gitu 16 mun bagi. Masing. Al-Fatihah. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس إذ اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك في الوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wastaghfirha. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya 'asay atawakkau 'alayha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arif ukhra. Qala alqiha ya Musa falqaha fa hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduka siratahal ula. Wa tumya dahaira jana hikata kursu wa amin ghairu su in ayatan ukhra binuriya kamin ayatin al-kubra inna bila fir'auna innahu tawwa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli harun akhi ushtud bihi asri wa asfu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira qala qad utika tulaka ya Musa wa laqad mananna 'alaika mahlukan ukhra إذ أوحينا إلى أبيك ما يوحى عليك في كتاب الفضل فيه في اليم فليك اليم في الساخن يأخذه عدو لي وعدو الله وألقيت عليك محبة مني والحسن على عيني إذ تمشي أخذك فتقول هل أدلكم على ما يقول فرجعناك إلى أمك كي تقرأك ولا تحسن وقتلنا نفسا فنجيناك من ربنا فسكونا فلبث سنين في أهل مدينة من على قدر يا موسى وَاسْتَعَاذُ بِهِ نَفْسِي فَبَنَّوَ أَبُوكَ بِآيَاتِ وَلَا تَنِيَا لَهُ قَوْلَ اللَّيِّنَ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَيَّاسَ قَوْلَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَوْفُ أَيَّفْرُطَ عَلِيْنَا أَوْ أَيَّفْرُطَ قَوْلَ لَا نَخَوْفَ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَ وَرَهُ فَأْتِيَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَسْلِمْ بِآيَاتِ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى Inna qutiya ilaina nal adab ala man kadzaba wa tawalla qala rabbuna ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in qalbahu thumma sa qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ta'ala lakumul ardh wa tawalla lakum fiha tilawatan fa akhrajna bihi azwajan min nabatin Kulu wa'aw an'amakum nafidha kala ayatikun jimala Minha khalaqnakum wa fiha nu'aytukum wa minha nukhrijukum ta'arana ukhra Walakad arayinahu ayatina kullaha fakasaka Falana'tiannaka bisikrim mislihi fas'al bainana wa bainakum wa'idhalla nukhlifu nahnu ala anta makanan suwa Qala mau'idukum yaumul zinati wa ayyuhsaran nasuha Fatawalla fir'aun fanjallaki ta'ala Walau Musa wailakum la tahtaru ala kuwa kariban Fayus haitakum fi azab Wa qadu khawab aman iftara Fadana zahu amrahum bainakum asar naswa Qalu inhadani la sahiran yuri zani akhidakum Fadu tari qati musla Fasmi'u gaitakum kemahdu sohba Wa qadu afliyakam yawma man ta'ala Qalu ya Musa imma anturka wa imma anakun awalam al-alqa Qala bal alku khayda hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sikrihim anaha tad'am Fawajata fi nafsihi khifatan Musa kulna la nasof innaka antal ala Wa alqi ma fiya minika talqaf ma sona'u imma sona'u kaydi sahir wa la yukhiku sahiru haithu adhan Wa alqi astaharatu sujjadam qalu amanna bi rabbi haruna Musa Qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum al-kitab walau qatti anna idyakum arjulakum nusilat wa sallifan lakum fi judu inna khal wa la ta'lamunna ayyuna asadu azabu abqa qalu lanukbirak ala ma ja'ana min al-bayyinati wal ladhi fatarana faqima anta qala inama tasbiha hadhihi al-hayatu ad-dunya inna amanna bi rabbina yaghfir lana khatayana wa ma asrahtana 'alaihi min asghar Wallahu khairu wa anahu mayan rabbahu man fa'inna lagu sallam La yamudu fiha wa la yahya Wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati Fa'ulaika lahumud darajatun ula Dan la tu'adilin tajbis Al-Qa'adilu qaridina fiha wa dhari kasihzahu Manda sakram Walakad awhayna ila Musa an asri bibadi Fadrib lahum tarikam filfahri yabasa La takhafu tarakau wa la takhsa Fasbahum fir'aun Fasbahum fir'aun Fasbahum fir'aun
وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ عَهْدُ أَمَرَدْتُمْ أَن يَخِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي قالوا ما أخلقنا موعدك بملكنا ولكننا قبلنا أوزارا من سنة القوم فكتبنا فقد أهلكنا فأخرج لهم عجلا جسد له خوار قالوا هذا سألكم وإذا كنا فنسي أفلا يرون ألا يرجو إليهم قالا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما كنتم تكبوني واسعي وامري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لا تتبع نفسه ولا تتبع ولا تتبع إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تربوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تطلبه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاقبة لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمين أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو فاتي أبو الله سليما فيذرها قوعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا يومئذ لا تنفع شفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك انزلنا القران عربيا وصرفنا فيه الى الوعيد لعلهم يتقون او يحذرون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقضينا الى ادم قبل فنسى ولم نسلم عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فنسقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تصحى وأثبت إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فقدت الموت وأذن الموت ويصفى عن عمله ورسوله ألم أنكما أنتم وتوبوا فمن تاب هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيناها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أفلم يأتي لهم كما أهلكنا قبلهم من ولولا كلمة سبقت من ربك لكان الإنسان وجها مسمى فاصبر على ما يقولون ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجك من شعر الحياة الدنيا لنفسهم فيه ورزق ربك خير وأمر أهلك بالصلاة واستغفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقها
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yeah.
Thank you.